Kakinya tenang, kakinya bikin goyang-goyang, akhirnya mencetnya gagal-gagal. Dibilangin kakinya jangan goyang-goyang nih. Up. Di sini kan? Iya, tuh. Bisa karena sering. Thank you.
aja, enggak usah terlalu pelan, enggak usah terlalu kencang. Oh iya tuh. Petikannya ke bawah. Oh, lo, orang
cuman ayah tahu. Oh, Bram, ya coba dia gini. Tapi pakai tengah dong, pakai jari tengah dong. Awalnya pakai jari tengah. Kelingking. Jangan gitu. Kelingking sayang. Nah. Terus baru jari tengahnya di sini. Tunjukin di sini. Lihat, Om. Kolong 2. Angkat aja. Kalau udah ke bawah angkat. Baru segitu. Dia kesini gak ngajarin? Kesini. Gak kesini. Enggak ya? Ya udah, kita pelajarin dulu segini dulu lagi. Coba ingetin, jarinya masih kaku banget. Ulang ya. Tengah. Pelan-pelan. Jari tengah dulu. Kelingking. Telunjuk tengah kelingking. Telunjuk manis kelingking. Salah kan? Jangan diangkat. Biarin dia panjang-panjang bunyinya. Coba. Jadi jangan langsung tap. Sekali pencet dilepas. Coba. Apa bro nih? Mau ke belakang gak? Ngonjing? Nanti mau kentut. Udah, kita lanjutin. Sekarang tadi terakhir yang kelingking.
Kelingkingnya di mana? Di kolam 5. Nah, nanti jangan coba lo melihat kelingking. Kolamnya 5. 5 itu ada titik ya. Senar. Oke. Ini kan terakhir. Nah, sekarang ganti pakai telunjuk. Makan. Telunjuk. Manis. Petikannya senar 3 dong. Hey, 2 doang. Piknya didudukin. Ya, pik. Ada. Senar 3 mulai. Kolomnya 5. Nah, itu dia. Oh, iya. Enggak. Ini kelarin dulu sampai kelingking. Belum lancar.
kencing secepat pelan aja dari yang atas nanti sambung ke bawah ya. Mundur, makanya kalau yang atas pakai tengah, nah kelingking. Nanti kamu muter-muter nih, nggak apa-apa, tetap aja begini, benerin lagi, nanti lama-lama kuat. Yang penting jangan di apa namanya? Jadi ini ya telapak tangannya jangan tekan banget. Ini biasa aja. Bisa rusak gitu? Bukan, coba aja kamu penting terus ditekan. Jadi males kalau nggak belum paham makainya. Bagian tulisnya.
Bisa gak masang engkol? Bisa, di puter-puter kan? Coba. Kayaknya sih bisa. Gini kan? Beda. Gimana? Kalau yang kayak gini ke kanan. Ini kan ada kenopnya. Ada ini aneh. Mau masukinnya gini. Ini yang diputar. Bukan yang ini diputar. Bukan, kalau gitar kamu dulu mungkin itunya. Iya. Sama. Yang chord sama yang hitam. Lu punya dua juga bang? Iya, Fender sama chord. Yang itu. Lu nggak punya apa-apaan? Gini dong cara mainnya. Bukan. Tekan. Sekali petik aja lagi, petik dulu baru nekennya nanti bunyi. Nih, lepasin dulu, petiknya dulu, tinggal ini habis petik tinggal tangannya. Omen mencet ya. Oke, bisa bang dua. Polisi. Kok polisi? Itu kayak bunyi bom jatuh. Emang ya. Balikin, ditekan terus nih, lihat. Ya mungkin gitu. Jadi kalau bom jatuh, keluar. Yeah.
kamu petikannya, makanya jangan ke atas terus, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Jangan lagi begini. Gak usah dipegang dua jari. Ini nanti tugasnya nanti. Kamu nggak boleh pakai pip, orang tangannya udah panjang, nggak pakai pip juga. Beda, jadi apa nama kalau ini kan buat main klasik, buat main pinjal style. Kosong. Ini kayu juga nih. Ini kayu. Yuk, lagi. Halo. Pakai jari tengah. Kalau yang di atas pakai jari tengah. Kolomnya tiga. Kolomnya tiga. Pakai jari tengah. Nah. Thank you.
gitar yang enteng, kok enggak ada sih, berat semua. Enteng. Emang gitar itu kata enteng? Ada. Kayaknya kalau yang enteng, gitar kayak semua kayak berat, basut semua. Ini enteng. Ya, apa ya? Kan gitar elektrik. Gitar yang listrik aku enteng. Iya, yang sekainya beda. Yang jaringan tapi listrik. Ada. Nyala lagi, baterainya udah hilang. Kenapa? Ayo latihan, nanya mulu. Ayo latihan. Dah. Sekarang lihat off. Bisa gak? Coba dulu dong. Manis. Cing-cing. Jangan dilepas. Ulang ya. Jangan pendek-pendek gitu. Telunjuk. Sampai titik 2. Di sini. Jadi teng tong teng tong. Kejauhan. Aduh, itu kan pakai jatahnya manis. Lunjuk, seret. Ya, enggak bunyi seretnya. Sampai biar nekennya kuat lagi. Ya udah, ganti jari manis, let up. Tunjuk. Itu tetap tunjuk, itu tetap tunjuk. Manis. Clinking. Let om, let om. Aduh, kejauhan. Manis. Nah, ulang. Ikannya makannya ke bawah sama atas, jangan ke atas doang. Manis, seret. Yang nyeret bukan telunjuk lagi, manis. Kejauhan, ini loh, nggak lompat. Nah. Enggak, nyeretnya dari sini. Dari sini. Nah. Yang lain ngapain? Kan manis. Nah, tekan yang kuat. Iya, dikit lagi. Ya, lagi. Ah, tadi sekali. Lagi.
sakit kan? Sakit. Iya, enggak apa-apa. Coba lihat. Belum berdarah kan? Itu. Nanti kalau udah berdarah baru berhenti. Berdarah. Emang harus berdarah dulu. Enggak deh. Kalau kelingkingnya bisa enggak? Hah? Lihat dong. Ini yang kelingking ini bisa enggak? Kejauhan kelingkingnya. Seret langsung. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Lagi ya, lagi pulang. Kalau di sini sama sini berarti jadi kamu enggak usah lompat-lompat ya. Mantap. Itu Jack kamu. Jack ngapain? Itu Jack situ. Enggak apa-apa, ayo lagi. Pegel apa sakit? Sakit. Sakit apa pegel? Sakit pegel. Udah ya, berarti pelajarannya apa aja? Hmm, yang tadi ini. Ini. Ganti tonenya sih. Belum, lanjutin dong. Terus dibalikin. Nah yo, nih yang ini nih. Itu apa? Ini latihan fingering aja. 6 jari. 6 jari. Terus sama yang bawah. Yang apa? Deng 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 deng. Bukan lagu. Hah? Lagu siapa? Itu. Apa? Nah kita main drum itu. Mak, yang slide ya. Tadi. Terus ganti jari, pakai jari manis. Sama kelingking kan? Sama kelingking. Sama tengah juga nggak boleh. Eh, nggak apa-apa. Misalnya, lihat. Bisa juga. Iya. Jadi semua jarinya biar mencapai kuat dulu. Ini emang masih lemas. Kamu ini. Maunya bawahnya habis mencet lepas, habis pencet lepas. Ya kan? Jadi bunyinya gitu. Ya, bunyinya gitu. Eh, cek apa?